memiliki suara yang merdu saja, ternyata artis penyanyi senior Nia Daniati juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kaum yang kurang beruntung. Berbagai kegiatan yang bersifat sosial seringkali diikuti oleh mantan istri Farhad Abbas itu. Salah satunya dengan berbagi kasih, dengan membagikan sembako murah kepada masyarakat yang kurang mampu di saat menjelang hari raya lebaran. Jadi dalam rangka berbagi kasih, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang mana dananya didapat, Bu Rami yang jelaskan. Dari Zakat Mal anggota Sahabat Kartini. Yang jelas pasti semuanya dari teman-teman Sahabat Kartini ini bahagia sekali bisa turut berbagi kasih, apalagi menjelang Lebaran, yang mana mereka banyak membutuhkan ya. Sebagai manusia biasa, Nia Daniati merasa memiliki banyak kekurangan. Kalaupun di sisi lain, ia mempunyai rezeki yang lebih dari orang lain, itu karena berkah. Oleh karena itu, Nia ingin selalu dapat berbagi, mengulurkan tangan kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Kita juga sudah dilimpahkan rezeki, tentunya ingin agar kita bisa berbagi, bukan hanya kita aja. Kalau misalkan dari teman-teman lain juga ada yang ingin ikut berbagi, tentunya kita bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Saat ini memang tengah ramai dibicarakan tentang berbagai kegiatan sosial selebritis yang menjadi sorotan tajam. Ada beberapa pihak menuding bahwa kegiatan tersebut hanya untuk pencitraan saja, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi Nia tidak begitu peduli dengan pro dan kontra soal hal tersebut. Bagi Nia, semua kebaikan yang dilakukan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, tulus dan ikhlas, Nia akan tetap jalan terus. Selama niat kita itu ikhlas, baik, kita jalan terus. Kalau namanya manusia, ada omongan yang kurang enak ataupun kesalahpahaman, ya itu biasa. Pemirsa Insert, tadi acaranya sudah selesai, berbagi kasih, membagikan daging dan beras, yang mana uangnya kita kasih dan mereka yang membeli. Sudah selesai acaranya, semoga bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Amin. Banyak kekurangan, kalaupun di sisi lain ia mempunyai rezeki yang lebih dari orang lain, itu karena berkah. Oleh karena itu, Nia ingin selalu dapat berbagi, mengulurkan tangan kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Kita juga sudah dilimpahkan rezeki, tentunya ingin agar kita bisa berbagi, bukan hanya kita aja. Kalau misalkan dari teman-teman lain juga ada yang ingin ikut berbagi, tentunya kita bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Saat ini memang tengah ramai dibicarakan tentang berbagai kegiatan sosial selebritis yang menjadi sorotan tajam. Ada beberapa pihak menuding bahwa kegiatan tersebut hanya untuk pencitraan saja, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi Nia tidak begitu peduli dengan pro dan kontra soal hal tersebut. Bagi Nia, semua kebaikan yang dilakukan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, tulus dan ikhlas, Nia akan tetap jalan terus. Selama niat kita itu ikhlas, baik, kita jalan terus. Kalau namanya manusia, ada omongan yang kurang enak ataupun kesalahpahaman, ya itu biasa. Pemirsa Insert, tadi acaranya sudah selesai, berbagi kasih, membagikan daging dan beras, yang mana uangnya kita kasih dan mereka yang membeli.
Udah selesai acaranya, semoga bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Amin. Ya pemirsa, masih di Insert Pagi dan kali ini kita akan melihat seorang Reza Rahadian Matulesi, nama lengkapnya, yang kemarin ini sibuk promo film Rudy Habibie di Yogyakarta. Dan kabarnya kali ini dia akan berburu kuliner khas Yogyakarta, sate klatak. Ini apa ya sate klatak? Tuh kamu udah pernah cobain belum yang di Jogja ini? Aku belum pernah dengar, bahkan aku baru kayaknya kali ini mendengar sate klatak itu apa ya. Hah, makanya kamu sering ke Jogja dong. Emang kamu tahu? Enggak juga, langsung saya berikut liputannya untuk Anda. Enggak tahu. Kota Jogja dan Solo memang selalu memberi sensasi tersendiri bagi Reza Rahadian. Pemeran utama film Rudy Habibie ini mengaku sangat terkesan dengan kedua kota budaya tersebut. Ya, untuk pertama kalinya, Reza mencicipi menu sate klatak. Kuliner dari daging kambing yang ditusuk dengan jeruji sepeda dan dibakar di atas bara itu memberikan kesan tersendiri bagi Reza. Kita lagi makan sate klatak. Sate klatak. Yes. Dan penutupan di kegiatan hari ini. Gimana Milen? Yes, yang pastinya seru dan semuanya worth it banget. Kita udah jalan tadi hampir 1 jam ya. Di entertain dengan Mr. Panji. Dan akhirnya kita bisa menikmati. Dalam 5 kata ya. Mengesankan, epic, mengharukan, semangat, cinta. Enak-enak banget makanan. Nasi liwet kita dapat di Solo luar biasa enak. Di Jogja kita dapat sate klatak yang enak banget gitu. Jadi komplit lah, kita dapat semua. Selama berada di Jogja untuk promo film Rudy Habibie, Reza mengaku sangat terkesan dengan sambutan penonton. Antusiasme pencinta film di kota budaya itu menjadi momen terbaik bagi Reza selama menjalani promo. Walau ia harus rela terkena cakar penggemar. Saya akui bahwa ini adalah momen terindah lah dalam saya menjalankan masa promosi ya. Dari promosi Rudy Habibie kan sudah jalan sebelumnya juga. Tapi menurut saya promosi ini adalah promosi yang terindah. Ya walaupun kegaruk-garuk, kecakar-cakar gak masalah. Sebenarnya gak pertama kali sih, cuman untuk yang sampai seheboh ini ya pertama kali gitu. Ya itu resiko saya ya, itu resiko saya. Mereka juga bukan maksud mau dengan sengaja gitu kan. Itu pasti gak sengaja karena mungkin gak kepegang. Cuman kepegangnya sedikit atau apa, mau megang tangan. Kesulitannya bagaimana tetap bisa senyum, menjaga hati dan pikiran untuk tetap tenang menghadapi kadang-kadang orang bisa, saya juga bisa, manusia ya, saya manusia biasa gitu. Saya bisa panik juga kadang-kadang, tapi ya berusaha kontrol, berusaha tetap tenang dan bisa mengendalikan situasi. Kali saya pikir ini hanya akan menjadi meet and greet yang formal. Gitu ya, formal dalam artian orangnya terbatas, mungkin pemenang-pemenang kuis misalnya atau apa gitu. Yang nonton juga terbatas, undangan dan segala macam. Ternyata enggak. Tiket itu dijual dan sold out. Dan total Jakarta Solo itu mungkin ada sekitar 5.000 sampai 6.000 tiket yang sold out. Jadi buat saya itu luar biasa sekali. Pengalaman lain yang dipetik Reza Rahadian selama berada di kota Gudeg Jogja terbentuknya kedekatan antara pemain. Baik selama proses produksi film sampai dengan masa promo. Hal itu membuat Reza merasa seluruh orang yang terlibat dalam pembuatan film Rudy Habibie seperti telah menjadi keluarga. Saya syukuri banget bahwa di proyek Rudy Habibie ini, di film ini, kami memang sangat bonding. Artinya saya sangat menjadi dekat gitu dan kita semua gak punya gap. Udah nyatu banget dari mulai proses syuting. Itu udah memang kerasa. Day one aja, waktu reading, itu tiba-tiba kayak saya sama Panji udah kenal lama, saya sama Eta sudah kenal lama, kita udah nyatu banget, saya sama Chelsea dan lain-lain juga, memang udah sempat main sebelumnya ya sama-sama. Tapi tiba-tiba, gak tahu kenapa di proses syuting, itu kita kayak udah jadi satu keluarga. Bahwa film ini tuh punya kita. Bukan punya saya, bukan punya Pak Manoj, bukan punya Mas Hanung, tapi punya kita semua. Karena kita ini adalah tim, dan kita sedekat itu. Panji, Ernest, itu kan selalu membawa suasana-suasana yang humoris. Boris, menurut saya kita punya tim yang kompak sebenarnya.